Konnichiwa, bertemu lagi kita dalam pelajaran bahasa Jepang dari dasar. Hari ini kita akan belajar membuat schedule. Schedule itu adalah jadwal. Nah, hari ini kita harus bisa membuat jadwal pelajaran sekolah, begitu ya. Nah, untuk belajar tentang jadwal atau schedule, kita harus tahu hari. Gampang belajar hari, kan cuma 7 hari. Ya enggak? Oke, kita mulai dari Getsuyobi. Getsuyobi itu hari Senin. Kayobi, Suyobi, Mokuyobi. Kingyobi, Doyobi, Nichiyobi. Nah, teman-teman banyak mendengarkan yobi kan? Nah, yobi itu adalah hari. Yang penting teman-teman tahu adalah Getsu, Ka, Sui, Moku, King, Do, Nichi. Gak perlu dinyanyikan. Yang penting teman-teman mau membuat schedule-nya, maka setiap hari kita akan, hari ini hari apa ya? Oh, hari Getsuyobi. Berarti besok Kayobi. Seperti itu kan teman-teman ya? Nah, untuk menanyakan hari, maka kita akan bikin seperti ini nih. Kyo, kyo itu artinya hari ini. Kyo wa naniyobi desu ka? Nan itu apa? Jadi, kyo wa, kyo hari ini, hari apa naniyobi desu ka? Nah, dijawab di bawahnya, kyo wa. Nah, kita mau bikin hari apa hari ini? Hari Rabu, ini ada hari Rabu. Kyo wa suiyobi desu. Oke, gampang kan teman-teman? Oke, ada asita. Asita itu artinya, besok. Asita wa naniyobi desu ka? Nani, apa? Tinggal masukkan saja. Asita wa, karena tadi suyobi hari Rabu berarti besok. Ya, mokuyobi ya. Asita wa mokuyobi desu. Besok adalah hari Kamis. Oke, teman-teman, kalau begitu kino. Kino itu artinya kemarin. Nah, hari ini tadi hari Rabu kita bikin. Berarti kemarin hari Selasa. Nah, kino wa naniyobi desita ka? Desita. Karena lampau, maka desnya ini diganti jadi desita. Untuk lampau pakai desita ya, tak-tak gitu. Nah, kino wa naniyobi desita ka? Kemarin hari apa? Dijawab, kino wa kayobi desita. Jawabannya tetap pakai desita ya, Minasang ya. Jadi pertanyaannya disita, jawabnya disita. Tinggal mengulang saja. Begitu ya Minasang. Jadi kemarin hari Selasa, kino wa kayobi desita. Gampang kan teman-teman? Belajar bahasa Jepang gak perlu dinyanyikan, gak perlu diapa-apain. Hanya setiap hari kamu tahu hari ini hari apa, besok hari apa, kemarin hari apa, begitu. Nah, teman-teman, untuk membantu kalian juga, lagi pula untuk berinovasi lah untuk schedule ya. Mulai hari ini silahkan ditulis seperti ini. Nah, kalau teman-teman karena sekarang PJJ, maka ada 2 sesi, ada yang 3 sesi. Nah, saya di sini membuat 2 sesi ya teman-teman ya. Nah, untuk jam 7:30 dimulai dari Eigo, bahasa Inggris, ciri, geografi, keizai, ekonomi, regisi, sejarah, jugo, kugo, bahasa Mandarin. Kalau hari Sabtu, doyobi, dan nichiyobi, kita yasumi ya. Yasumi itu sangat menyenangkan kan teman-teman. Begitu juga dengan di sesi kedua ada Nihongo. Ingat, Nihongo itu bahasa Jepang. Sugaku, matematika. Butsuri, fisika. Taiku, olahraga. Kagaku, kimia. Doyobi, nichiyobi, kita yasumi. Gitu teman-teman, selamat membuat schedule. Arigatou gozaimasu.